Rizky Billar dan Lesti Kejora rencananya akan gelar resepsi di Medan. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube KH Infotainment pada Rabu 23 Juni 2021. Pasangan Rizky Billar dan Lesti bakal memulai serangkaian prosesi pernikahan mereka, dimulai dari pengajian yang dijadwalkan pada Minggu 4 Juli 2021 mendatang. DianTV akan menyiarkan langsung acara resepsi Rizky Billar dan Lesti di Medan, Sumatera Utara. Pihak stasiun televisi swasta ini mengatakan resepsi digelar pada awal Agustus 2021 dan perkiraan durasi dari acara tersebut kurang lebih selama 7,5 jam. Rizky Billar menambahkan ada rencana untuk mengundang Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Pihak ANTV melanjutkan, dalam acara resepsi akan mengusung dua tema sekaligus. Kemudian Vice President Director ANTV, Otis Hajihari, menerangkan soal jumlah tamu undangan. Ia menegaskan yang diundang hanyalah keluarga dan teman dekat dari kedua mempelai. Tak sampai di situ, mengingat adanya pandemi COVID-19, acara Rizky Billar dan Lesti mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, untuk acara pengajian minggu depan akan digelar dari pihak Lesti. Baru setelah itu, acara bertajuk Cinta Abadi Leslar akan menyuguhkan upacara adat. Upacara adat pertama adalah pelepasan Rizky Billar menjelang sebagai kepala keluarga. Tak sampai di situ, Lesti juga bakal melakukan upacara adat berupa Malamba Inai. Dijelaskan durasi acara pengajian hingga upacara pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan berlangsung selama 11,5 jam.